Channel, saat ini gue bakal review salah satu menu favorit gue di Cafe Betawi, yaitu Soto Betawi. Tapi kali ini gue bakal review yang soto dagingnya. Kita bakal coba, kalau dari ini yang versi takeaway ya, karena gak makan di tempat, jadi gue beli tadi. And then gue bungkus pulang, dan packagingnya juga sangat rapi, sangat-sangat rapi, juga eye catching juga. Dan ini juga lihat, udah gue tuangkan di sini, dagingnya banyak banget. Dan sotonya itu atau kuahnya itu benar-benar putih banget. Kita bakal coba. Kita coba dagingnya dulu. Seger banget. Dan gua makannya nggak pakai nasi guys, karena lagi diet. Oke. Dagingnya empuk banget, ada manis-manisnya, and then kayak banyak gitu. Nggak pelit. Terus kuahnya juga seger banget. Gurih. And then kayak beda banget sama di soto-soto Betawi tempat lain. Ini bener-bener yang saya premium, enak banget. Jadi dagingnya itu kayak di cube gitu, dipotong dulu, enak banget. Kuahnya ini ngangenin banget ya, enak. Sumpah ngangenin banget. Love it. Basically ini mungkin akan sama dengan yang soto ayam, tapi mungkin bedanya satu ayam satu daging, tapi gue lebih suka daging sebenarnya. Enak. Dagingnya itu juga nggak ada lemaknya guys, jadi cocok buat lo yang mau diet. Gurih, enak banget ya, mantap. Dan favorit gue soto Betawi di Cafe Betawi itu yang soto yang terbaik ya, setahu gue yang di Jakarta resto terbaik yang menyajikan menu otentik Betawi, yaitu soto Betawi. Dagingnya nggak habis-habis. So itu dulu review dari gue, enak banget, sangat rekomendasi, very recommended, soto Betawi khas dari Cafe Betawi dengan rasa premium. So thank you for watching my YouTube channel, see you in the next video, bye bye. Sekali lagi di rumah deh guys, jangan lupa like, comment, and subscribe.